girang banget, Bubar. Namanya juga anak muda. Pasti kamu kalau dengerin lagu kayak gini, aku tuh pasti gembira. Bubar. Iya. Katanya ada ya, villa yang anti nuklir. Soalnya justru si Hesti Bubar memang lagi nyari-nyari dan ternyata memang ada. Ada villa anti nuklir, ada sebuah villa mewah di Thailand, punya sistem keamanan yang super aman, nggak kayak villa-villa pada umumnya. Ini adalah BVB, bukan villa biasa ya. Villa yang bernamakan The Sanctum ini letaknya berdekatan dengan sebuah taman nasional dan menawarkan privacy yang sangat tinggi. Saking amannya, dikatakan sampai tahan gempa karena strukturnya yang kuat. Saking amannya, ia juga punya tempat perlindungan anti nuklir juga. Oh my God kan, Om Andre? Oh my God banget ya. Oh my God kan? Oh my God kan? Kalau gitu kita masuk dalam segmen Oh my God. Oh my God. Keren gak gerakan robotik aku? Keren banget. Nah, ini kita mau bahas oh my god lagi ya, selain villa tadi. Bang Andre, pala lu miring deh kayaknya. Benerin dong. Sini gue benerin. Nah! Miringin dong. Ya, oke. Kacamata gue. Iya, sorry. Benerin. Udah, cakep. Oke. Nih, buat sahabat pagi yang suka risih, matrasnya gak nyaman, saya kasih tahu, ini ada berita yang oh my God. Ada matras anti getaran. Wow. Namanya Koala Mattress. Matras ini memiliki 3 lapis dengan bahan spesial yang bisa meredam getaran dan membuat kita tidur juga lebih nyaman. Oh, jadi kalau misalnya kalian tinggal di rumah yang dekat rel kereta api ya, itu jadi tetap nyaman. Lihat karena tuh. Matrasnya itu tidak bergetar. Oh my God. Langsung blek loh, Pak. Air juga nggak tumpah, bayangin tuh. Tuh. Kok bisa gitu? Tapi empuk. Empuk. Jadi dia bergetar ketika di sekitaran tempat tidur aja ya. Kalau di daerah airnya nggak tumpah. Ada teknologi rahasianya nggak sih ini matrasnya? Iya, dia membuat teknologi rahasia anti getaran. Oh my God nggak? Oh my God! Oh my God, kan. Karena kita masuk ke dalam segmen. Udah. Eh, kita lihat tayangan lagi nih. Ini ada nih. Ada tayangan gunungan. Tahu gunungan? Gunungan, maksudnya gunung. Gunungan berisi 5.000 tahu bakso. Astaga. Di Desa Jetis Klaten, warganya memperingati hari ulang tahun RI ke-72 kemarin. Wow. Dengan mengarak-arak 5.000 gunungan tahu bakso yang kemudian dimakan bersama-sama. Oh, gunungan tuh kayak... Kayak yang koyang-koyang itu. Kayak apa sih, serahan gitu kan. Iya, kita lihat tayangannya ya, biar gak penasaran ya. Iya. Ini dia tayangannya. Ribuan warga dari 2 desa mengikuti jalan sehat dengan membawa gunungan raksasa setinggi 2 meter akhir pekan lalu. Kalau biasanya gunungan adalah hasil panen, yang satu ini adalah tumpukan tahu bakso. Kemeriahan ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Jetis, Klaten, Jawa Tengah. Ribuan bakso buatan warga setempat ini langsung diarak mengelilingi Desa Jetis dan Trunuh dengan jarak sekitar 7 km. Butuh 35 pemuda untuk mengangkat gunungan tahu bakso dengan lebar 1,5 meter. Setelah diarak, gunungan tahu bakso dibagikan kepada warga. Beda dengan gunungan lainnya, di sini warga dengan tertib mengantre untuk mendapatkan tahu bakso. Setelah mendapatkan tahu bakso, warga pun langsung menyantapnya sambil menunggu pengumuman pemenang door prize. Ada lagi nih, selain tadi gunungan yang tadi ya, Om Andre ya. Pak Andre. Iya. Jadi ada fotografer asal Jerman, namanya Bernhard Lang. Itu menangkap berbagai foto yang unik saat menggunakan helikopter. Dia memotret tambak-tambak yang ada di laut. Sabar, Bu. Iya. Cuma aku excited aja gitu. Hasil foto-fotonya tergolong bagus banget. Dan uniknya, walaupun objek dari fotonya sebenarnya cuma tambak ikan yang biasa saja, tapi hasilnya tetap luar biasa. Itulah, keren, Pak. Ya? Keren. Nice. Wow, cantik. Wow, bagus ini ya. Kayak planet-planet ya. Iya, luar biasa. Bagus foto-fotonya tuh. Pak Andre, aku tuh lagi nyari makanan-makanan organik kayak wortel atau timun. Tapi yang memang organik ya, gitu. Ada informasi nggak, Pak Andre? Ada dong. Apa? Ada seorang nenek berumur 84 tahun, namanya Mary Grams, menemukan cincin pernikahannya lagi setelah hilang
sejak tahun 2004. Hah? Cincin yang dimilikinya dari tahun 1951 itu hilang saat ia sedang berkebun. Nah, dia pun membeli yang baru lagi karena takut dimarahin sang suami. Oh. Cincinnya pun akhirnya ditemukan oleh anaknya. Cincin tersebut ditemukan dengan sebuah wortel yang bertumbuh di dalamnya. Ya ampun, kok bisa gitu? Kok bisa ya? Tuh. Aduh. Ya ampun. Itu cincin dia yang hilang ketika berkebun. Ternyata setelah belasan tahun ketemu ada di wortel yang tumbuh di dalamnya. Oh my god. Oh my god. Hah, Pak Andre, info-infonya benar-benar oh my god. Aku suka sekali. Pak Andre, aku tadi dengar-dengar kalau Mama Ina itu ada konser September Ceria ya. Aku mau cari tiket ya. Oh, ya udah cepet-cepet, aku juga kalau ada titip ya, aku pengen nonton juga. Oke, ya udahlah aku pamit dulu ya. Selamat pagi juga aku pamit dulu ya. Jangan lupa pokoknya saksikan terus pagi-pagi Senin sampai Jumat di jam yang sama, setengah 8 sampai jam 9. Hai, bye-bye. Pagi-pagi. Smart.